Ayo. 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 Ay
Bon, vous voyez, café. Et qui gagne, elle va voir si. Non, c'est pour toi, yo. Saya sebenarnya kita kalau dulu tahun 80-an kita tidak mengenal namanya badai tropis masuk ke wilayah Indonesia, masuk ke wilayah ini, bukan daratan. Okay. Jadi dia hanya dibilang Australia atau Filipina atau Samudra Hindia yang jauh sekali. Tapi sekarang dengan adanya fenomena perubahan iklim, panasan global, dia mulai masuk ke laut Indonesia. Nah, menurut kami, pikiran kami, dia akan suatu saat akan masuk ke daratan. Sepertinya masuk ke Filipina, ke Amerika. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Karena beberapa kejadian, dia sudah masuk melintas ke wilayah ekuator dan masuk ke wilayah daratan. Ini biasanya siklus ekornya ini berdampak ke wilayah daratan ini berapa lama? Kira-kira lebih kurang 3 hari dia. 3 hari masa dia mulai membanjiri sampai puncaknya, kemudian dia hilang. Ini sudah melewati masa puncaknya kan? Nah, nanti jam 1 puncaknya. Jam 1 puncaknya. Karena masih ada ekor yang kita lihat tadi di wilayah Jawa Timur. Nah, seperti ini. Nah, puncaknya. Ini kan pusatnya. Ya. Ini ekornya. Yang mana merah-merahnya sudah hujan. Jadi jam 1 siang nanti, betul. Mungkin bisa Mas Ami mengingatkan sekali lagi mungkin kepada warga. Jam 1 siang di wilayah Jawa Timur. Ini daerah di mana puncak hujan tertinggi. Jawa Timur yang berhadapan ekor. Langsung apa mungkin Mas Ami? Bisa kita klik di sini, Mas. Kita di klik, oke. Nah, sini kelihatan sini. Nah, Blitar. Daerah Blitar dan sekitarnya, daerah yang mungkin menjadi puncak curah hujan tertinggi di wilayah Jawa Timur ini. Oke, pukul 1 siang. Jam 1 siang tadi. Jam 1 siang. Nah, hari ini 28 November. Oke. BMKG sendiri fix ya mengatakan ini badai. Kalau badai itu kan kesannya kayak serem ya, enggak apa gitu. Nah, coba kita ulas lebih lengkap, singkat begitu ya. Dengan Mas Armi Susandi yang pagi ini sudah bersama kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Armi. Assalamualaikum, Mas Armi. Mas. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sih karena Mas ini paparan ya. Penjelasan. Siklon tropis 95 dan 96S. Singkat aja apa sih itu sebetulnya? Ya, siklon tropis itu pusat tekanan rendah yang terbentuk di lautan, yang berada di daerah tropis, yang muncul karena temperatur permukaan laut di daerah itu cukup tinggi, di atas 26,5, sehingga dia membentuk putaran. Putaran inilah kemudian dia menuju dari laut ke darat, sehingga menimbulkan curah hujan cukup besar dan angin kencang yang ada di darat itu. Pemicunya? Pemicu tekanan rendah. Tekanan rendah dan ada temperatur permukaan laut yang tinggi, sehingga terjadi penguapan dan putaran angin. Itu dampak? Makanya beberapa pekan terakhir ini, betul. Angin kencang dan lain sebagainya. Ya, jadi ada dua bibit badai, yang kemudian salah satunya menjadi siklon. Hmm. Bibit badai berarti dia belum mencapai tingkat kecepatan yang tinggi, sehingga dia masih, posisinya masih di bawah kecepatan di bawah 50 km per jam. Tetapi yang 95S menjadi badai tropis cempaka atau siklon tropis cempaka namanya. Itu menjadi badai yang masuk ke wilayah Indonesia dengan kecepatan di atas 50 km per jam. Ada nggak semacam visual yang bisa memperlengkap penjelasan tersebut, Mas Armi? Ya betul, ini Mas MBB. Ini kelihatan memang inilah posisi 95S, sedang inilah 96S. 96S ini kemudian dia menjauh wilayah Indonesia. Tetapi ini 95S yang kemudian menjadi siklon tropis cempaka masuk ke wilayah Indonesia. Hampir masuk ke daratan sebenarnya. Intinya belum masuk dia sebenarnya, tapi ekornya yang membawa air itu sudah masuk ke wilayah Jawa. Mulai dari Jakarta sampai puncaknya nanti siang jam 1 di wilayah Jawa Timur. Sehingga dia menemukan potensi banjir cukup besar di wilayah Jawa Timur ini. Yang tanah merah-merah inilah potensi banjir yang akan terjadi di wilayah Jawa Timur akibat ekor badai siklon tropis cempaka. Oke. Ya. Mungkin bisa di monitor saja ya, ditunjukin. Jadi pergerakannya bagaimana mungkin? Ya, wilayah Jawa Timur. Ya. Wilayah Jawa Timur ya, Mas Armi ya. Betul, betul. Jadi kalau kita lihat dari apa ekornya, nah seperti ini. Nah, ini dia. Ini kondisinya ada pemutar. Betul, pemutar sini. Ini adalah titik dari pusaran dari siklon tropis sendiri. Okay. Kecepatannya bisa mencapai 50 km per jam. Sebenarnya pusatnya tidak ke daratan ya, Mas Armi? Ya, awal mulanya dari sini. Dia muter ke sini, ke tengah-tengah, balik lagi dia. Begitu ya. Nah, saat ini dia sudah mencapai titik di sini. Dan kelihatannya dia akan menuju ke wilayah laut. Dan dia akan hilang. Maka tadi Mas Armi bilang kita kena ekornya. Ya? Betul. Ekornya saja sudah membuat basah cukup puyup wilayah daratan kita. Okay. Nah, ini juga angin kencang, kemudian gelombang tinggi di wilayah ini. Ada titik merah lainnya, Mas Armi, selain di wilayah Jawa, ini juga dampaknya panjang, luas? Betul, di wilayahnya paling besar pengaruhnya Jawa dan Sumatera. Terutama khususnya Sumatera bagian barat. Ada lagi. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini bulan kemarin yang paling besar sekali. Nah, seperti ini kan ini. Angin kencang sekali ini. Kemudian kemarin di wilayah Aceh ini cukup besar curah hujannya, sehingga bahkan beberapa daerah bisa berpotensi banjir. Nah, seperti ini dipastikan dari banjir ini, Mas. Mas Bibi, Mbak Mita. Yang merah-merah ini. Cukup gini loh, kalau masyarakat awam kan mengatakan, wah anginnya kencang banget nih, kencang banget gitu. Ya. Mas Armi melihat sesuatu hal fenomena yang
yang nggak lazim nggak sih kekuatan anginnya, tiupan anginnya itu begitu? Sebenarnya kita kalau dulu tahun 80-an kita tidak mengenal namanya badai tropis masuk ke wilayah Indonesia, masuk ke wilayah ini bukan daratan. Oke. Okay. Jadi dia hanya dibilang Australia atau Filipina atau Samudra Hindia yang jauh sekali. Tapi sekarang dengan adanya fenomena perubahan iklim, panasan global, dia mulai masuk ke laut Indonesia. Nah, menurut kami, pikiran kami, dia akan suatu saat akan masuk ke daratan. Sepertinya masuk ke Filipina, ke Amerika. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Karena beberapa kejadian dia sudah masuk melintas ke wilayah ekuator dan masuk ke wilayah daratan. Ini biasanya siklus ekornya ini berdampak ke wilayah daratan ini berapa lama? Kira-kira lebih kurang 3 hari dia. 3 hari masa dia mulai membanjiri sampai puncaknya, kemudian dia hilang. Ini sudah melewati masa puncaknya kan? Nah, nanti jam 1 puncaknya. Jam 1 puncaknya. Karena masih ada ekor yang kita lihat tadi di wilayah Jawa Timur. Nah, seperti ini. Nah, puncaknya. Ini kan pusatnya. Ya. Ini ekornya. Yang warna merah-merahnya sudah hujan tinggi. Jadi jam 1 siang nanti, betul. Mungkin bisa Mas Fahmi mengingatkan sekali lagi mungkin kepada warga. Jam 1 siang di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur, ya? Jawa Timur. Ini daerah di mana puncak hujan tertinggi. Jawa Timur yang berhadapan ekor. Langsung apa mungkin Mas Fahmi? Bisa kita klik di sini, Mas. Kita di klik, oke. Okay. Nah, sini kelihatan sini. Nah, Blitar, ya? Daerah Blitar dan sekitarnya, daerah yang mungkin menjadi puncak curah hujan tertinggi di wilayah Jawa Timur ini. Oke, pukul 1 siang? Jam 1 siang tadi, jam 1 siang. Nah, hari ini 28 November, okay. Pukul 13. Okay. Dan puncak kemudian dia akan menjauh, dan juga ekornya akan... Berapa lama, Mas Armi, terukur dan terhitung kah oleh para expert, oleh para ahli? Saat ini dengan teknologi saat ini, dengan kemampuan komputasi, semua terukur. Okay. Mulai dia lahir sampai dia meninggalkan. Kira-kira kalau untuk siklon tropis sebesar ini, kira-kira lebih kurang sekitar 3-4 hari. Tapi kalau badai tropis yang besar, yeah. Ya seperti di Amerika, itu sampai dengan 10 hari. Okay. Mulai dia lahir sampai dia masuk daratan, dia meninggalkan daratan atau mati di daratan. Ada wilayah lain mungkin selain Blitar yang perlu kita juga antisipasi? Ini kita lihat sini ada Blitar, kemudian... Nah, ini di daerah Wonogiri. Oh, ada di table yang di sebelah ya. Wonogiri, jadi ini Wonogiri, ini semua Wonogiri. Jadi yang berkelap-kelip merah itu statusnya awas. Awas, untuk ya. Potensi banjir akan terjadi karena curahnya sangat tinggi sekali. Sama nanti pada pukul 1 siang, puncaknya ya. Pada pukul 1 siang. Kalau Bali gimana, Mas Armin? Nah, Bali saat ini kita ya. Bali kondisinya tidak banyak hujannya, tetapi arah angin yang penting untuk Bali. Untuk melihat pergerakan dari... abu vulkanik. Ya. Nah, begitu. Oke. Saya kira sampai di artinya membantu lah gitu maksudnya. Betul. Nah, membantu menyebarkan itu bahaya sebenarnya. Okay. Karena lokasinya saat ini saya lihat bukan hanya di Jawa Timur, dia sudah mulai ke barat daya, ke timur ke tenggara, okay. Kemudian masuk ke barat daya dan juga sebagian ke arah utara. Dan saya lihat nanti artinya apa? Wilayah seperti di daerah Surabaya ya. Berpotensi putaran inilah kemudian dia menuju dari laut ke darat sehingga menimbulkan curah hujan cukup besar dengan kencang yang ada di daerah itu. Pemicunya? Pemicu tekanan rendah. Yang rendah dan ada temperatur permukaan laut yang tinggi sehingga jadi penguapan dan jadi putaran angin. Itu dampak makanya beberapa pekan terakhir ini. Betul. Angin kencang dan sebagainya. Ya, betul. Jadi ada dua bibit badai yang kemudian salah satunya menjadi siklon. Bibit badai berarti dia belum mencapai tingkat kecepatan yang tinggi sehingga dia masih posisinya masih di bawah kecepatan di bawah 50 km per jam. Tetapi yang 95S menjadi badai tropis cempaka atau siklon tropis cempaka namanya.